17 Julai 2014, hari Kamis, merupakan satu tarikh yang tidak akan luput dari ingatan kita semua. Dunia secara umum dan khususnya kita rakyat Malaysia telah dikejutkan dengan tragedi tidak terduga apabila pesawat komersial Boeing 777-200 Malaysia Airlines penerbangan MH17 dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur diberitakan terhempas. Pesawat yang membawa sejumlah 298 orang yang terdiri daripada 283 penumpang dan 15 anak kapal itu telah mengorbankan semua yang berada di dalam penerbangan tersebut. Seramai 43 orang daripadanya merupakan rakyat Malaysia, termasuk 2 orang bayi. Meskipun telah hampir setahun berlalu, namun kesannya masih lagi terasa, semestinya oleh ahli keluarga dan rakan taulan mangsa. Malah kesedihan turut sama dirasai oleh rakyat Malaysia. Majlis yang kita adakan pada hari ini adalah sebagai tanda bahawa walaupun 12 bulan berlalu, tidak sedikit pun luntur dari ingatan kita akan detik hitam peristiwa itu menimpa negara dan saat nyawa-nyawa yang dikasihi itu terkorban dalam sekelip mata, dalam nahas pilu yang amat meruntun hati kita semua. Justru itu saya berharap kepada semua ahli keluarga dan rakan taulan mangsa agar terus cekal dan kekal tabah dalam meniti hari-hari yang mendatang tanpa orang yang disayangi, lebih-lebih lagi di waktu kita kini berada di penghujung bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini. Secara peribadi, saya dapat merasai perasaan ahli-ahli keluarga semua kerana saya sendiri turut kehilangan seorang ahli keluarga dalam tragedi ini. Marilah kita meladah tangan dan berdoa agar roh mereka dirahmati dan dicucuri rahmat serta beroleh kesejahteraan. Juga kita sentiasa mendoakan semoga ahli keluarga dan rakan taulan diberi kesabaran dan ketabahan serta kecekalan hati dalam meneruskan kehidupan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, umum mengetahui akan keterangan bahawa pesawat malang tersebut dipercayai telah ditembak jatuh, ditembusi oleh banyak objek berkelajuan tinggi atau high energy objects sewaktu pesawat berkenaan di dalam perjalanan ke Kuala Lumpur daripada Amsterdam bagi tujuan penyiasatan kepada insiden MH17. Siasatan dibahagikan pada dua bahagian, iaitu siasatan jenayah dan siasatan teknikal. Ketika ini siasatan jenayah masih lagi berterusan dan dikendalikan oleh pasukan penyiasatan bersama atau Joint Investigation Team yang dianggotai oleh negara-negara Australia, Belgium, Malaysia, Belanda selaku penyelaras dan Ukraine. Kerja-kerja siasatan terperinci masih lagi dijalankan oleh JIT di mana ianya dipertanggungjawabkan kepada perkhidmatan polis dan pihak pendakwaan bagi mengumpul bahan bukti dalam mengenal pasti punca serta pihak yang bertanggungjawab terhadap naas penerbangan MH17 ini. JIT menjangkakan siasatan
akan diteruskan sehingga sekurang-kurangnya pada akhir tahun 2015. Buat pengetahuan para hadirin, pasukan penyiasatan jenayah kini mempunyai gambaran yang lebih jelas mengenai kemungkinan punca kemalangan tersebut dan sedang meniti dan menyiasat semua senario dengan terperinci. Namun begitu, siasatan jenayah tersebut masih lagi berterusan buat masa ini. Perlu diketahui bahawa tujuan penyiasatan jenayah yang sedang dijalankan ini adalah untuk membawa mereka yang bertanggungjawab yang mengakibatkan insiden malang ini ke muka pengadilan, dan semua mekanisme pendakwaan juga sedang dipertimbangkan. Walaubagaimanapun, kita tidak menuding jari pada mana-mana pihak sehingga bukti benar-benar sahih dapat diabsahkan. Namun begitu, dari awal lagi kita mengutuk dengan sekeras-kerasnya tindakan tidak berhati perut, tindakan tidak bertemadun, tindakan bersifat ganas dan tindakan lagi tidak bertanggungjawab itu. Dan kita juga akan memastikan pihak yang bertanggungjawab itu menerima hukuman yang setimpal. Malaysia juga ingin menyarankan kepada semua pihak termasuk kerajaan-kerajaan lain untuk memberi kerjasama yang sepenuhnya supaya kita dapat memperoleh bukti-bukti yang tidak boleh dipertikaikan. Dalam hal ini, Malaysia telah membentangkan satu pelan resolusi kepada PBB, Majlis Keselamatan, menggesa Tribunal Antarabangsa membawa pihak yang bertanggungjawab menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 ke muka pengadilan. Usul resolusi dan tribunal jenayah terbabit melibatkan kerjasama antara kerajaan Malaysia, Australia, Belanda, Belgium serta Ukraine diedarkan kepada 15 anggota Majlis Keselamatan PBB untuk proses undian dilaksanakan. Kita berharap agar dengan gesaan berterusan kerajaan Malaysia melalui platform-platform antarabangsa sebegini akan dapat memberi ketenangan kepada ahli keluarga dan rakan mangsa dalam menyampaikan keadilan yang dituntut oleh mereka. Ini amat penting agar ahli keluarga mangsa dapat meneruskan kehidupan mereka secara sebaik mungkin meskipun setelah kehilangan orang yang amat dikasihi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi siasatan teknikal pula, pihak Lembaga Keselamatan Belanda atau Dutch Safety Board telah dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan dan menjalankan siasatan berdasarkan piawaian dan ketetapan yang dinyatakan dalam lampiran ke-13 Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Pasukan siasatan ini terdiri daripada pakar-pakar dari Malaysia, Ukraine, Amerika Syarikat, Rusia, United Kingdom, Australia dan Belanda. Pihak DSB telah menerbitkan laporan preliminary yang mengandungi penemuan awal mengenai kemalangan pesawat MH17 pada bulan September tahun lalu. Sehubungan itu, draft laporan akhir siasatan ke atas kemalangan dan penyiasatan yang berkaitan dengan laluan penerbangan telah diedar kepada wakil bertauliah atau accredited representatives bagi setiap negara yang terlibat dalam pasukan penyiasatan pada Jun, dua hari bulan Jun yang lalu. Mengikut peruntukan, di dalam lampiran ke-13 ICAO juga, wakil-wakil bertauliah ini mempunyai 60 hari untuk mengukuhkan komen terhadap laporan tersebut. Pihak DSB kemudiannya akan menilai komen-komen tersebut sebelum memuktamadkan laporan akhir bagi insiden ini. DSB dijangka akan menerbitkan laporan akhir insiden kemalangan MH17 pada awal Oktober 2015. Malaysia sentiasa komited
dalam memberi kerjasama penuh dalam kedua-dua siasatan bagi mendapatkan kebenaran dan keadilan terhadap insiden malang ini. Lebih-lebih lagi kepada ahli keluarga dan rakan taulan, penumpang dan anak kapal penerbangan MH17. Justru pada keluarga mangsa tragedi MH17, usahlah merasa bimbang kerana selagi jawapan belum ketemu, selagi itulah kita tidak berhenti mencari kebenaran. Sesukar dan sepayah manapun keadilan yang dituntut, pasti akan kita kembalikan kepada keluarga dan rakan taulan mangsa. Hakikatnya inilah takwim yang sungguh tragis bagi kita. Meskipun begitu, pada masa dan detik pilu, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini, kita semestinya memperkukuhkan lagi solidariti dan semangat perpaduan sesama kita dalam mengenang tragedi yang begitu menyayat hati yang berlaku hampir setahun yang lalu. Maka itu, tidak kira apa latar belakang, politik dan agama, kita sewajibnya bersatu hati sebagai satu negara dalam hal ini. Sesungguhnya, tiada kata-kata yang dapat melakarkan kesedihan dan kepiluan ahli keluarga dan sahabat handai mangsa pesawat MH17 yang terkorban dalam nahas ini. Bagi diri saya dan isteri saya juga, insiden ini merupakan satu insiden yang amat sukar kami lupakan. Saya memilih pada ketika itu untuk bertemu dengan setiap keluarga yang terlibat secara individu. Terima kasih dan saya doa semoga ahli-ahli keluarga semua dapat menghadapi, meneruskan kehidupan mereka dengan penuh ketabahan. Semoga Allah akan mencurah rahmat ke atas roh-roh mereka itu semua. Marilah kita mengangkati surah Al-Insyirah, iaitu pada setiap kesukaran itu pastinya ada hikmah-hikmah menanti yang telah ditetapkan oleh Maha Pencipta. Dalam segala kudrat kita selaku hamba-Nya, kepada Allah juga kita membuat segala penyerahan dan mengembalikan segala urusan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا